Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pemuda UMNO lobi Mat Hasan dilantik Menteri Keuangan. Berita sepenuhnya, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Raji Yusuki mencadangkan timbalan Presiden parti itu Muhammad Hasan dilantik sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob. Katanya jawatan itu mesti disandang oleh individu yang biasa bergelembung dengan rakyat dan memahami denyut nadi mereka. Ia katanya bagi membolehkan beberapa tuntutan seperti pelaksanaan moratorium pinjaman bank, pengeluaran uang simpanan pekerja KWSP AI Citra, selain tambahan nilai package-package bantuan rakyat. Saya mencadangkan agar dipertimbangkan cadangan untuk yang amat berhormat Perdana Menteri melantik Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet baru nanti. Setuju dengan pandangan ini, tulis Ashraf di media sosialnya. Muhammad tidak layak dilantik sebagai menteri, memandangkan dia bukan anggota Dewan Rakyat. Bagaimanapun, dia masih boleh dilantik sebagai senator bagi melayakkannya dilantik ke dalam kabinet. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.